Oke, semuanya balik lagi ke channel YouTube saya, dan di video kali ini kita bakalan review modifikasi. Kita bakalan membahas tentang modifikasi, teman-teman. Modifikasi tentang katana. Ternyata katana, misalkan kalian punya katana nih, atau kalian pengen katana yang modifikasi, sudah dibikin trepes kayak gini, ternyata dengan 30 jutaan aja kalian sudah bisa dapat katana yang modif trepes kayak gini, teman-teman. Tapi saya tidak lagi membicarakan mobil ini ya, karena ini modifikasinya udah all out banget mobil ini. Jadi ini lebih banget dari 30 juta. Cuman buat kalian yang pengen sama katana, belum pernah punya katana dan pengen punya katana yang tampilannya modifikasi, ternyata dengan 30 jutaan kalian bisa memilikinya, teman-teman. Tentunya mobil ini hanya saya sebagai contoh saja, karena ini mobil ini dikerjakan di bengkel mobil Hanatec, dan untuk biaya untuk proses trepes ini, terus besok kita juga bakalan grebek bengkel di bengkel mobil Hanatec apa aja sih yang lagi dikerjakan di sana. Nah, kenapa saya bilang 30 jutaan kalian bisa dapat katana modifikasi? Sekarang kita bakalan lihat untuk pasaran katana dulu di marketplace. Kita bakalan buka pasaran di marketplace. Nah, setelah kita lihat di marketplace, ternyata rata-rata katana itu dengan tahun 90-an, terus tahun 80-an, 88, 89, itu mobil katana itu banyak yang dijual dengan harga 30 jutaan, 30 juta, itu masih banyak banget. Dan asal kalian tahu, untuk mendapatkan katana modifikasi, kalian kan saya bilang dari awal tadi 30 jutaan ya, katana modifikasi 30 jutaan. Yang saya maksud adalah modifikasi trepesnya ini, teman-teman. Jadi misalkan kalian punya uang 30 jutaan, kita beli atau kalian beli katana yang tahun 90 atau tahun 88 mungkin, yang atapnya masih jumbo. Nah, itu bisa kalian modifikasi pakai atau dimodifikasi di trepes, itu bisa dipotong, ganti plat, atau kalian bisa beli atap asli SGP, teman-teman. SGP ini adalah atap yang benar-benar original dari pabrikan, jadi press original, dan nanti proses pemasangannya kita tinggal ngelas di sini, itu lebih mudah. Atau metodenya adalah ganti plat lembaran, dan itu pakai press dari kita. Tentunya harganya beda untuk atap SGP sendiri. Dan oh ya, contoh atap SGP segini ya, kayak ini ya, seperti ini. Jadi bentuk dari atap SGP sendiri ini agak melengkung sedikit, dan ini lebih banyak lengkungan, tapi ini trepes. Dan ini untuk harga dari atap SGP sendiri itu adalah 7 jutaan. Oke, 7 jutaan. Jadi itu sudah sama pasang, sama ngecat warna bodi untuk atap SGP. Nah, sedangkan untuk atap yang biasa itu, jadi kita metodenya kita potong, terus diganti pakai plat lembaran, terus platnya dipres buat ngambil apa, buat nut di tengahnya, itu ada di harga 4 jutaan. Itu sudah sama pasang, sama biaya cat ya. Jadi untuk harga trepes dari katana itu masing-masing ada dua metode, yaitu metode ganti plat biasa atau ganti plat pakai aslinya SGP. Tentunya untuk pakai atap SGP ini lebih lebih bisa dikatakan lebih rapi, lebih mudah dikerjakan, dan hasilnya pasti bagus. Nah, kalau untuk yang atap biasa, kita pakai press biasa, itu pasti pengerjaannya lebih lama. Tapi di bengkel mobil Hanatec, insya Allah nanti pengerjaannya juga sebisa mungkin dibikin rapi. Oke ya, jadi untuk buat teman-teman yang pengen punya katana modifikasi trepes, mungkin bisa di angka 30 jutaan saja. Nah, untuk modifikasi-modifikasi yang lain seperti modifikasi ban, velg, itu semua tergantung merek, teman-teman. Jadi velg ada mereknya sendiri, ban ada mereknya sendiri. Jadi misalkan
Yang namanya modifikasi itu nggak bisa di apa ya, ditentuin dengan harga ya, karena tiap modifikasi punya part modifikasi punya mereknya sendiri. Kalau velg ini mahal sekali. Terus bannya ini pakai ban militeri dan ini juga mahal banget. Bisa kalian cek harganya. Terus tapi kalau misalkan cuman pengen ban yang apa, ban MT, terus ban yang sedikit off-road gitu, itu mungkin satu bannya itu ada juga yang di angka 1,5 juta itu per bannya. Ya pokoknya kali ini saya membicarakan tentang modifikasi trepes teman-teman yang dikerjakan di bengkel mobil Hanatec. Dan besok kita juga bakalan gerbek bengkel mobil Hanatec, gimana sih untuk proses pengerjaan dari bengkel Hanatec itu. Untuk bengkelnya sendiri lokasinya ada di Magelang teman-teman, dan ini merupakan hasilnya, salah satu hasil dari pengerjaan mobil di bengkel mobil Hanatec, karena di sana juga mengerjakan swap engine, terus mengerjakan ini katana, modifikasi jeep, restorasi bodi, cat dan mesin juga semuanya dikerjakan di sana. Dan ini salah satu produk hasil modifikasi dari bengkel mobil Hanatec. Oke, untuk kontak dari bengkel mobil Hanatec sendiri nanti bakalan saya kasih di deskripsi, atau nanti teman-teman bisa cek di maps lokasinya ada di mana untuk bengkel mobil Hanatec-nya. Jadi inilah hasil dari bengkel mobil Hanatec.